Hai, Tabe dan Tabe, Bray, Bro, Tabe dan Tabe. Kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai percintaan Aries sepanjang bulan Februari tahun 2020. Seperti biasa, yang baru berlangganan atau iseng-iseng saja lihat channelnya Bunda, terima kasih kalian sudah menonton dan berlangganan di channel Tarot Paluta Beo, terutama menghargai iklan-iklan yang ada. Tabe, Bunda Star berdoa. Bunda berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan berdoa untuk kartu ya, Tabe. Ya, Bunda kasih semangat Aries. Aries, semangat Bray, Bro, semangat. Kita lihat yang lajang. Bagaimana percintaan kalian lajang di bulan Februari tahun 2020? Aries, di sini sepertinya kalian bisa saja ini kalian belum mau membuka, seperti ada yang dari masa lalu menginginkan komunikasi kepada kalian, tetapi kalian tidak terlalu menanggapi, masih ingin menyendiri dulu karena ada mungkin ungkapan sampai kalian putus atau jeda ya, atau mereka mempunyai pihak tertentu sangat-sangat melukai kalian. Seperti itu Aries, di bulan Februari kalian ingin sendiri dulu. Kita lihat lagi bagaimana percintaan kalian. Aries yang lajang, semangat. Ya, di sini kalian mungkin kalian ingin memperbaiki diri kalian, cara kalian menanggapi namanya kata cinta dari seseorang, dan kalian masih menginginkan bagaimana membahagiakan diri kalian sendiri dengan siapapun yang di sekeliling kalian. Ya, karena seperti tadi yang Bunda sampaikan, ada sesuatu kejadian yang membuat kalian dari mantan kalian ini masih susah kalian membuka perasaan terhadap seseorang yang selama ini sering memperhatikan kalian. Ya, bisa saja kalian melalui chat atau apapun ini. Ini sepertinya kerabat kalian, pasang teman kerja kalian ingin sekali mengungkapkan perasaan kepada kalian Aries. Ya, benar, mereka menginginkan bagaimana Aries untuk menerima cinta mereka. Ini sepertinya ini cinta lokasi ya, atau teman dari kecil mengungkapkan perasaan, dan sebagian pula kalian akan bertemu dengan seseorang yang baru kalian kenal, mungkin di kafe atau dimanapun, di mall. Seperti itu yang Bunda rasakan energinya. Ya, kenapa Aries belum mau membuka perasaan terhadap seseorang yang baru, masih menginginkan ini? Sepertinya sebagian menginginkan bagaimana untuk sendiri dulu, dan ada dari mantan kalian masih mencoba berkomunikasi kepada kalian juga yang lajang. Ya, di sini kalian mungkin keluarga kalian pernah kalian mencintai seseorang, atau kalian ingin membuka perasaan terhadap seseorang, tetapi keluarga kalian belum merespon seseorang yang ingin mengungkapkan perasaan kepada kalian. Ya, kalau Bunda rasakan energinya di sini Aries, kebanyakan kalian dealing dengan elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Aries, Leo, Virgo. Seperti itu Bunda rasakan energi kalian. Coba kita lihat ya bagaimana ungkapan seseorang yang Bunda sampaikan zodiaknya buat kalian lajang yang Aries ya. Di sini Aries mampu mengobati, atau mereka mampu mengobati apa rasa luka yang pernah kalian alami, atau kalian banyak mungkin teman kalian ya, teman kalian pernah trauma, namanya pernah gagal. Di sini mereka ingin sekali mengungkapkan perasaan. Jadi ini rasa mengobati trauma. Jadi mungkin Aries trauma, mereka akan mengungkapkan perasaan kepada kalian, mengobati luka kalian, memberikan apapun yang kalian inginkan. Asalkan bersama Aries, seperti itu. Bila Aries, ya sebaliknya, begitu pula Aries.
ingin seseorang memang benar-benar mencintai setulus hati. Ya, sepertinya hanya ini yang lajang. Kita lihat lagi yang berpacaran bagaimana di bulan Februari. Aries, jangan lupa like ya, komen. Aries yang berpacaran bagaimana di bulan Februari tahun 2020. Ya, di sini pula yang berpacaran sedikitnya kalian ada nanti, hanya sebagian saja ya, sedikit ada permasalahan. Ini sepertinya sama-sama egois dalam hubungan kalian di bulan Februari. Dan bisa saja di bulan Januari sudah mungkin pasangan kalian lebih dominan dan terlalu sepertinya menyalahkan, mengatur kalian seperti itu. Dan akan, kalau Bunda rasakan energinya di bulan Februari, kalian beda pendapat sedikit, ada adu argumen di sini, mempertahankan kebenaran masing-masing seperti itu, Bray, bro ya. Karena ada pihak tertentu, jadi sesuaikan dengan kondisi yang kalian alami. Mungkin pasangan kalian curigai atau kalian mencurigai pasangan kalian ada terlibat seseorang seperti itu. Kalau dikatakan kalian mencurigai ada pihak ketiga, ya itu. Kalau dikatakan mungkin keluarga belum terlalu merespon seperti itu, ya akhirnya membuat kalian ingin, sepertinya kalian ini lagi diam-diaman ya, tetapi masih tetap ada status berpacaran. Ya, tetapi kalian jangan khawatir, pacar kalian mungkin ceweknya atau cowoknya ya, lelaki atau wanitanya, mereka sadar bagaimana menerima kekurangan kalian, Aries, seperti itu yang Bunda rasakan. Dan sebagian pula kalian, Aries, dealing dengan ya elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, dan dealing dengan Aquarius, Gemini, Libra. Ya, di sini kalian mungkin pasangan kalian ini bekerja dengan ya bekerja. Ya, mungkin kalian hanya lihat rekan kerja. Nah, karena ini mengenai tuntutan keuangan ya, mengenai kebahagiaan, bagaimana sukses percintaan kalian, atau membicarakan ya mungkin saja kalian sudah membicarakan untuk bagaimana tujuan ke depan hubungan kalian. Jadi pacar kalian ingin berkarir dulu, mencari keuangan, mungkin jarang berkomunikasi kepada kalian, akhirnya ada permasalahan di sini. Ada pula pihak ketiga. Ya, dominannya ini dari keluarga seperti itu. Keluarga belum terlalu merespon hubungan kalian, dan ada juga pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini sepertinya adu domba bahasa. Ini mungkin teman-teman kalian atau teman pasangan kalian, kalian lebih open curhat, akhirnya ada perpecahan ya, mungkin permasalahan begitu. Tetapi pasangan kalian, pacar kalian, entah lelaki atau wanitanya, mereka justru lebih memahami kalian di bulan Februari, kalian yang naik turun emosi ini, atau kalian sendiri mempunyai pihak ketiga. Sorry ya, kita lihat ungkapan pasangan kalian. Ya, di sini kalian sama-sama, sebenarnya kalian dalam masalah ini kalian sama-sama trauma. Mungkin hubungan kalian terlalu melibatkan pihak ketiga atau keluarga ya, atau teman-teman. Di sini akan ada perbaikan seperti begitu hubungan kalian di bulan Februari. Ya, kita lihat lagi yang berumah tangga, bagaimana hubungan kalian, Aries. Semangat, Bray, bro, semangat semua. Aries yang berumah tangga, bagaimana percintaan kalian terhadap suami atau terhadap istri kalian, rumah tangga kalian ya. Ya, di sini sepertinya di bulan Februari kalian memilih ya, mungkin ada pilihan tersendiri bagaimana hubungan rumah tangga kalian lebih harmonis, atau pasangan kalian seperti itu Bunda rasakan energi. Karena sebelumnya lebih banyak pertengkaran seperti begitu ya, kalau Bunda rasakan. Ya, sama-sama egois di sini. Di sini pula tidak mau mengalah satu sama lain ini, karena
mungkin pasangan kalian merasakan jenuh juga dengan ya perkataan Aries atau sebaliknya ini. Seperti itu energinya yang Bunda rasakan. Ya, membuat pasangan kalian lebih banyak diam di bulan Februari, Aries. Ya, kalian juga mengikuti arus pasangan kalian, entah istri kalian, suami kalian. Di bulan Februari ini sudah terjadi, di bulan Januari ini kalian sama-sama aduk. Ya, mungkin banyak pertengkaran, inti dari sini ekonomi. Atau kebersamaan. Ya, kurangnya kebersamaan, akhirnya kalian sedikit ada konflik di bulan Februari. Ya, ada keretakan. Jadi kalian berhati-hati Aries, tetap tenang, jangan berburu-buru ya. Atau kurangi emosi kalian. Ya, mengalah bukan berarti kalah, seperti itu. Jadi di sini mungkin pasangan kalian dari zodiak atau elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, di sini juga mereka akan memperbaiki. Tetapi ini kalau di bulan Februari sepertinya masih berlanjut ini. Kalian saling menyalahkan di dalam rumah tangga dan sebagian kalau Bunda rasakan energinya ya. Di sini dari elemen tanah Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini kalian sama-sama saling menyalahkan dan sebagian juga banyak tuntutan. Seperti itu yang Bunda rasakan energi kalian. Semangat ini bro yang berumah tangga Aries. Kita lihat apa ungkapan perasaan suami kalian atau istri kalian. Ya, di sini baru kusadari cerewetnya Aries sebenarnya nasihat terbaik. Jadi di sini mereka berusaha, mungkin kalian sama-sama diam, mereka kembali rilis kenapa Aries cerewet, kenapa Aries banyak diam. Mereka akan memperbaiki, seperti itu yang Bunda rasakan. Dan memperbaiki bagaimana ekonomi kalian lebih stabil, kebersamaan kepada keluarga kecil kalian lebih bagus lagi. Seperti itu Bunda rasakan energi kalian di bulan Februari. Ya, sebagian yang Bunda tidak sampaikan elemennya ya, dari elemen api dan elemen apa ya, elemen api dan elemen udara justru lebih harmonis. Ya, kan biasanya tanya kok Bunda tidak ada zodiak suami atau istri. Ya, kita lihat yang konflik. Bunda harus sapel baik-baik ini kartunya yang konflik Aries. Yang LDR mungkin lagi sama-sama saling menggantung, memblokir komunikasi. Dan pasangan kalian mungkin mempunyai si A atau si B atau kalian sendiri. Kita lihat dulu di bulan Februari. Ya, jadikanlah hanya sebagai hiburan ini ya, bro. Yang konflik di sini sepertinya ini tanggalnya terbalik, seperti itu ya. Kalau Bunda rasakan energinya, mungkin awalnya status hubungan kalian tidak jelas, di sini akan diperjelas, seperti itu. Ada ketegasan kalian Aries yang sama-sama lagi menggantungkan atau sama-sama LDR ya, atau berumah tangga belum ada titik terang. Karena di sini lebih banyak saling mengancam, pisah-pisah tetapi tidak ada jelas perpisahan ini. Dan di sini Bunda rasakan energinya di bulan Februari Aries ada keputusan, ketegasan seperti itu, keputusan. Iya. Tetapi alam semesta ya, pencipta alam semesta masih berkehendak untuk memperbaiki hubungan kalian. Di sini Aries sepertinya tegas ingin berpisah. Iya. Karena di hubungan kalian tidak ada tujuan, seperti itu yang Bunda rasakan energi kalian di bulan Februari. Sorry bro, Bunda harus ya pakai tangan ya. Ya, pasangan kalian menyesali ingin berkomunikasi kepada kalian. Mereka justru sangat merindukan kalian walaupun jauh dari kalian atau dekat, tetapi mereka mempunyai orang lain. Mereka akan memutuskan pihak yang lain, seperti itu kalau Bunda rasakan Aries.
ya di sini juga ada bantuan dari teman kalian atau siapapun menurut kalian dituakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hubungan kalian yang konflik. Mungkin kalian juga sudah mempunyai seseorang yang baru. Jadi ada ketegasan. Karena di sini sepertinya pasangan kalian memulai, akhirnya kalian membalas. Jadi di sini energinya justru dalam perpisahan kalian mungkin di tahun 2019 ya atau 2017, 18, 19 ya. Di sini banyak kesalahpahaman atau ada pihak ketiga, pihak ke apa ya? Seperti itu ya, Bray, Bro, Bunda bawa santai ya. Di sini ada titik terang seperti kejelasan hubungan kalian. Ya, sebagian pasangan kalian yang akan jelas hubungannya, kalian yang lagi konflik dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan sebagian pula dari Aquarius, Gemini, Libra. Ya, seperti itu kalau Bunda rasakan energinya. Dan sabar, Bray, Bro. Ya, dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces, ada penyelesaian seperti begitu, ada titik terang ini. Kalau dari elemen tanah, sepertinya pasangan kalian masih keras hati. Ya, mudah-mudahan dengan doa kalian ya, semua akan ada titik terang dan sebagian akan ada keharmonisan. Yang awalnya ngotot untuk pisah-pisah, di sini justru sebaliknya. Pasangan kalian untuk bagaimana memperbaiki hubungan kalian, cuma cara mereka sedikit kasar. Seperti itu kalau Bunda rasakan energinya. Ini ungkapan bahasa mereka. Ya, mereka memang suka kabur dan pengecut bila ada masalah. Dan terutama mereka sering menyalahkan kalian. Di sini mereka tidak mau lagi. Kenapa ada titik terang, ketegasan? Karena kalian yang memberikan ketegasan, akhirnya dia tidak akan lagi kabur dari masalah hubungan kalian. Seperti itu saja, Bray, Bro. Semoga percintaan kalian di bulan Februari semua lebih harmonis. Yang lagi mengharapkan hubungannya, ingin perbaikan, ya kembalikan ke Tuhan Yang Maha Esa semua ya. Jangan lupa di like, di komen. Terima kasih dari negara Bunda, negara Indonesia. Tetaplah kita kompak. Dan dari negara-negara lain, sukses selalu dan salam damai. Tabe.